Laos di bagi dong kami mah Tuhamu undangan nami naros yang DPP suang somani dohot DPW Jabar suang somani dohot DPW undangan dohot rombongan asa di temu-temu hami hamu amang mangiro hami tiki asa
sian harpa kemania kamu ditomu-tomu hami mardongan moliate. Oke. Okay. Jadi panusi nami asa ditomu-tomu hami dinaro DPP Soksonido, DPP Wodangan, Soksonido, DPP Jabar, Soksonido, Ketua-ketua DPC, Nadong di Jawa Barat, Dohot, Kumaliangna. Bye mamang, musik nao partusi. Thank you.
silakan untuk duduk kembali. Asasa mulai parpunguanto di bagasa dontangian. Pembacaan renungan singkat dilanjut dengan pembukaan oleh Bapak Insinyur Tukol Situmorang MSC. Waktu dan tempat kami persilakan. Mempopulerkan salam jadi di Singapun. Jadi mulai hodoh salam jadi di Singapun. Lalu sih Horas, Horas, Horas. Oke? Salam jadi di Singapun. Horas, Horas, Horas. Salam jadi di Singapun. Horas, Horas, Horas. Puji Tuhan. Disyukur pada Tuhan kita Yesus Kristus. Pepada mabut Tuhan setiap orang. Pasal dan setiap orang setiap orang. Dengan guruna bisa berkumpul bersama pada saat ini dari DPP KSSAB yang dipimpin oleh Amang Ketua dari 9 DPC di wilayah Jawa Barat yang membentuk DPW KSSAB Jawa Barat yang BPH-nya akan dilantik dan dilanjutkan dengan pelantikan serta pengukuhan 9 BPH DPC di Jawa Barat. Acara ini juga dihadiri barangkali bukan dari DPC Medan ya, saya lihat orang-orang Medan ganteng-ganteng di sini. Ini dari DPP kalau masalah ini. Ya. Nah, saya yakin kita boleh hadir di sini. Tuhan yang mengatur. Kesaksian dari saya dalam hidup saya sejak datang ke Bandung tahun 65. Kehidupan saya, rencana saya, Tuhan yang mengatur sendiri. Ya. Kita pun datang di sini dari 9 DPC, luar biasa. Apalagi dari DPP. Tuhan yang ngatur untuk kumpul persatuan setempat yang sebetulnya aman. Oleh karena itu, kita buka dulu dengan, ini tetap firman Tuhan, diambil dari Mazmur 119 ayat 133. Di sana disebutkan bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, diteguhkan. Musim baik kamu jawab, tiap langkah. Dan dihul, kukirim dong di luka. Singkat. Terutama berlandaskan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku, guru nami dari nami. Ada 9 ucapan berbahagia dari Tuhan Yesus.
dalam Alkitab bagi kita umatnya. Tetapi yang akan kita baca salah satu saja, yang dari 9 itu kita pilih yang ke-7, yaitu Matius 5 ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut: Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Membawa damai artinya apa? Artinya adalah pertama, perdamaian kita yang berdosa ini dengan Allah, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 20 berbunyi. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, yaitu tentu mengimani Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, puji Tuhan. Dan yang kedua, berdamai dengan sesama tanpa ada musuh tentunya, apalagi di orang spiritual, ya. Seperti tertulis di Ibrani 12 ayat 14 berbunyi seperti berikut: Berusahalah hidup damai dengan semuanya, semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan ini bisa dicapai dengan bila hati kita suci. Betul. Berdamai dengan keluarga, yaitu dengan orang tua tentunya, sesama saudara, kakak dengan adik, ayah dengan anak, ibu dengan anak, anak dengan ibu, bahkan dengan tetangga sekalipun. Berdamai dengan semua orang, tentu saja ada peribahasa yang berkata, musuh satu orang saja terlalu banyak, dan sahabat 1000 orang pun terlalu sedikit. Artinya di dalam hidup ini jangan sampai ada musuhan, baik dengan tetangga, komunitas lain, apalagi kita pertama situ moran sepinggal mabung buat berenang beruna. Jadi biarlah hidup kita berdamai dengan Allah dan berdamai dengan semua orang, lebih khusus lagi bagi kita penopar kebutuhan situ moran. Yang ketiga, binalah persaudaraan yang rukun, khususnya di persaudaraan situ moran sepinggalama buat beruna, mana pun kita berada. Seperti tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 berbunyi sebagai berikut: Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Harmon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Luar biasa. Ini firman Tuhan ini disebut binalah persaudaraan yang rukun. Barangkali kebutuhan itu moran itu punya naluri yang tinggi. Mengapa saya katakan demikian? Ya, kebutuhan itu moran kalau kita hitung-hitung lahirnya kurang lebih tahun 1500, ya. Jadi belum menjadi orang Kristen. Tetapi kekristenan bagi kita orang Batak itu datang pada tahun 1832. Analis dari Amerika, Morton and Lehman. Ya, karena salah metode mereka dibunuh. Jadi di daerah Tarutung sana. Dan yang berhasil adalah Ludwig Nomensen. Ya, yang pertama membuka gereja tahun 1862. Tetapi Oputuas itu orang, ya, Oputuas itu orang sudah berkata dalam tonanya, sadamahamu, tu cicitna. Sementara dalam kitab Mazmur 133 itu mengatakan persaudaraan yang rukun, luar biasa ya. Jadi ini luar biasa bagi kita Oputuas, kita harus bangga dengan tonanya tadi juga. Jadi Sangapun sebagai meterai, memang ketua ya, meterai. Beda dengan Sangapun itu adalah meterai bagi tonangnya, oleh kita semua respetual. Saya yang sudah tinggal di Bandung sejak melanjutkan SMA tahun 65,
mendengar dari para ketua kita, sesepuh kita, bahwa Pengumuman Situmorang dan Buruna, namanya waktu itu masih Pengumuman Situmorang dan Buruna, dibentuk tahun 1955 oleh para anggota Batalion 316, kalau disebut itu Tentara Malau gitu. Tentara Malau. Ketua pertamanya adalah Amangka Situmorang Barbun Sinaga, almarhum tentu dari Reda Pandeng. Dan pengurusan itu dengan sukacita, dengan kesadaran bersatu padu. Saya rekam bahwa bergantian Ketua Amangka negara selalu rukun dan bersatu dari dulu sampai periode yang ke-14 sekarang ini ada di Bandung Raya. Saya harapkan ini juga di PC lain atau kota-kota lain, ya, ini akan tetap rukun Situmorang Situangan. Nama 7777 itu menjadi anak tetap kita pegang dengan mitra itu tidak bisa sanggup. Demikianlah kiranya perbuatan firman Tuhan menjadi dasar yang kuat dalam pelayanan kita di PC Sabi Persadaan Situmorang Situangan, termasuk dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Wilayah PC Sabi Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pengurus Cabang PSSB yang ada di wilayah Jawa Barat ini hari ini. Amin, puji Tuhan. Dan kita akan masuk dalam doa. Kita doa bersama. Mari kita bersama. Doa bersama. Bapa kami yang di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, pertama kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang adalah Allah, Engkau adalah Firman pencipta langit dan bumi, Engkau mau menjadi manusia. Kau mau menjadi manusia Yesus Kristus untuk boleh mati di kayu salib. Darahmu tercurah, tubuhmu tercapai-capai, semuanya telah menjadi anugerah keselamatan bagi kami. Dan karena Engkau adalah Allah, Kau bangkit di hari ketiga. Kau naik juga ke tempatmu sebulan ke surga yang kekal. Bahkan menyiapkan tempat bagi kami yang beriman kepada-Mu. Beriakan tempat di surga. Bahkan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas keselamatan kami. Pada pagi hari ke siang hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh acara kami. Yang pertama kami mengucap syukur, kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, dari 9 DPC, bahkan dari IIB Jawa Barat. Luar biasa Tuhan, hari ini menjadi suatu hal yang indah bagi kami. Dan kami bersyukur semuanya Tuhan. Dan semuanya juga kami tetap yakin, langkah kami Kau yang atur, Kau teguhkan kami Tuhan. Baik kami yang masih muda maupun yang tua ini. Demikian Tuhan, kami doakan juga akan meminta kehadiran-Mu. Acara kami nanti semuanya biar akan diserahkan Tuhan, penyertaan Tuhan adalah hadir bersama-sama, sehingga acara kami seluruh pelantikan DPP maupun DPC menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami doakan dulu situasi di seluruh Indonesia, pengurus-pengurusnya dan semua anggota ruas tetap dalam sukacita, khususnya juga yang datang ketua kami dari Jakarta yang dipimpin oleh Amang Ketua Umum Sudung Situmorang Sarma dan rombongannya. Demikian juga dari DPC-DPC lain. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami serahkan juga acara kami ini. Kami juga doakan kami, kami doakan juga Tuhan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, yang memimpin bangsa ini untuk damai sejahtera, sehingga kami yang hidup beriman kepada-Mu tetap damai sejahtera dan kami tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami naikkan dalam nama anak Kristus Yesus. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan buat renungan singkat. Terima kasih buat Bapak Insinyur Tupal Situmorang MSD yang telah memberikan renungan singkat buat kita, terlebih buat PCCB yang ada di dunia. Dilanjut dengan kata sambutan oleh Ketua Panitia, Bapak Situa Lutheran Lus Makmur Situmorang MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Selamat hari Minggu. Kebetulan hari ini hari Minggu,
Tentunya tadi sudah dengan singkat disampaikan oleh Abang luar biasa atas renungannya. Horas mandi kita saluhutna amanina. Salam sadaroha jabi-jabi si sangapo. Saulang besar naya deh, asa samona semangat. Salam sadaroha jabi-jabi si sangapo. Mau lihat di gunung. Nani hormatan Ketua Umum DPP PSSB Indonesia Bapak Sudung Situmorang SIMH. Nani hormatan Amang Sekretaris, kebetulan ada kesempatan juga hadir pada hari ini lengkap. Nani hormatan Amang Bendahara. Nani hormatan seluruh DPP, adong dora akan mempenasehat do pengurus teras siang DPP PSSBC Indonesia. Dan dihormatan Ketua DPW on sekaligus do laporan amang Ketua Umum amin dan do sebenarnya Ketua DPW naadong di Pulau Jawa, di antaranya Jawa Tengah, DKI Jaya, juga Tangerang Banten, dan kami undang juga DPC-DPC yang ada di DKI Jaya. Nani hormatan Ketua Formatur DPW PSSB Jawa Barat, sekaligus Ketua DPW yang akan dilantik pada acara hari ini. Yang kami hormati juga seluruh pengurus DPW PSSB Jawa Barat. Yang kami hormati seluruh Ketua DPW PSSB Jawa Barat serta hadirin undangan Damang Dainang, Nambolu Lae, Ibo Tonani, yang kami cintai dan yang kami banggakan. Luar biasa, pada saat ini sebenarnya jumlah undangan yang kami sediakan untuk 200 orang. Jadi luar biasa untuk penyambutan pelantikan Ketua DPW Dohot Sia DPC Tarung di Jawa Barat. Nampak juru dohor nami atas nama panitia, selamat atas pelantikan pengurus DPP se-Indonesia nau di ulahon di Jakarta. Sengiakma margubu lam majuna persaidaan Situmorang Sipituama Dohot Boruna. Atas nama panitia, mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Puji syukur kita naikkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kebesaran, kemurahan, dan kasih sayangnya. Kita masih diberi nafas kehidupan, kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam sukacita dan penuh keakraban walaupun masih pandemi COVID-19. Suatu kehormatan bagi saya dapat berdiri di sini untuk memberikan kata sambutan dalam acara pelantikan DPW PSSB Jawa Barat dan pelantikan 9 DPC PSSB Jawa Barat. Di Akademang Daud Bainang Salahutna undangan ngadong diingananon. Tepat pada hari Minggu 17 Oktober 2021 merupakan hari yang berbahagia bagi kita semua. Selain hari Minggu yang dikuduskan bagi umat Kristiani, juga karena telah terbentuknya DPW PSSB Jawa Barat
dan 4 DPC yang baru, yaitu DPC PSSB Purwakarta, DPC PSSB Sukabumi Raya, DPC PSSB Kabupaten Bandung, dan DPC PSSB Cirebon Raya, serta 1 DPC periodisasi tahun 2021, yaitu PSSB Bogor Raya, dan 4 DPC PSSB yang masih berjalan periode kepengurusan, yaitu DPC PSSB Depok, DPC PSSB Bandung Raya, DPC PSSB Bekasi Raya, DPC PSSB Cimahi KBB, sehingga di Jawa Barat terdapat 9 DPC. Adalah merupakan semangat dari Mubes keempat PSSB pada tanggal 17 Agustus 2021 di Medan, yang begitu menggelora di seluruh penjuru Nusantara. Dan itu pula yang ditunjukkan DPW PSSB Jabar, serta 9 DPC PSSB di Jawa Barat. Semangat itu pula menjadi ikhwal dilakukannya persiapan pembentukan DPW PSSB Jabar dan 4 DPC yang baru. Tentu didasari melalui ADART DPP PSSB untuk melakukan musil di DPW dan musa di DPC PSSB yang baru terbentuk. Puji Tuhan berjalan dengan baik pada saat ini, hari yang berbahagia ini, sebagaimana kita saksikan bersama telah sampai kepada puncak, yaitu pelantikan ketua DPW PSSB Jawa Barat dan pelantikan 4 DPC yang baru, 1 DPC PSSB periodisasi dan 4 DPC pengukuhan masa bakti kepengurusan yang masih berjalan. Hadirin yang berbahagia, pada acara pelantikan ini merupakan momentum cukup berharga. Kegiatan ini merepresentasikan betapa besarnya hasrat, keinginan, kerinduan persaudaraan si Pitu Ama Dawan Boru menjalin keakraban persaudaraan antara nama Hamarandi Matongan Tubu dan Margula-Gula Boru yang disebut dekat maka sayang. Inilah yang harus kita junjung bersama sebagaimana amanah tubuh PSSB dan jadi-jadi sanaton yang tumbuh kokoh dan rimbun. Kami berharap setelah dilantik BPH, DPW PSSB Jabar dapat menjadi perekat dan inspirasi pada setiap DPC di Jawa Barat secara khusus dan PSSB Indonesia pada umumnya. Bapak Ketua Umum dan hadirin yang berbahagia, pelaksanaan pelantikan ini dihadiri oleh pengurus DPP, pengurus DPW PSSB Jabar, 9 DPC di Jawa Barat, dan tamu undangan berjumlah 200 orang. Luar biasa, suatu kebanggaan bagi kita semua. Bisa tepuk tangan? Terima kasih. Pada kesempatan ini juga, izinkan saya atas nama panitia menyampaikan dengan segala hormat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Umum PSSB Indonesia Bapak Sudung Situmorang SHM dan rombongan yang berkesempatan hadir pada hari ini di tengah-tengah kita. Jadi ini dari Medan, ini dari Medan datang ke Jakarta, datang ke Bandung, luar biasa. Tepuk tangan dulu kepada Ketua DPW PSSB yang hadir pada kesempatan ini, kepada seluruh Ketua DPC PSSB Jawa Barat yang akan dilantik, hadir pada saat ini, yang telah menyumbangkan pikiran dan waktu dan materi yang sehingga penyelenggaraannya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya kepada seluruh amak inang yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, yang bersedia hadir dan menyumbangkan pikiran materi, kiranya Tuhan memberikan berkat-berkatnya untuk Bapak Ibu semua yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu teman-teman panitia
dari PSNA Stabil Bandung Raya, DPC PSSB Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan DPC PSSB Kabupaten Bandung. Selama 3 minggu secara maraton mempersiapkan kegiatan ini, kita harapkan terselenggara dengan baik dan sukses. Sebelum saya tutup sambutan saya ini, saya akan membaca pantun. Kalau saya baca nanti cakep gitu ya, biar saya semangat. Padi ditumbuk menjadi beras, letakkan goni di alas-alas. Pengurus yang baru harus bekerja keras, bukan untuk bermalas-malas. Atur strategi, atur siasat untuk menangkap hewan buruan. Selalu berkomunikasi dengan pusat. Ada yang kurang, mintalah bantuan. Demikian kata sambutan ini kami sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, dan dari kami panitia, apabila ada pelayanan kami yang kurang berkenan dan kurang baik, inilah kami, inilah yang bisa kami persembahkan dengan waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan bagi berkat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat ketua panitia acara pelantikan pengurus DPP PSSB Jawa Barat. Ya, kita lanjut acara berikutnya, pembacaan surat keputusan pengangkatan ketua DPW PSSB Jawa Barat oleh sekretaris DPP PSSB. Dengan hormat kami undang untuk ke depan. Tapi sebelumnya, apabila mau dijeda waktu, persembahan lagu boleh diseling dulu oleh Stasia Guru Sitohang. Mana guru kami, Stasia, ayo nak